Kemana dia muter? Kok nggak nampak-nampak? Persia. Persia. Udah awak zoom pun kayak gini. Belum ada nyawa. Lampunya pun tak ada nampak. Udah terlihat dia warna hijau. Kan pasnya samping gereja itu. Bukan lah bang, putarnya kan di pas jalan besar. Dari oh ini dia. Kru. Ah itu dia. Tidak persia. Ya? Udah masuk. Tinggal kalian ya. Kayaking kita pagi ini. Ke Danau Toba. Iyalah. Sampai kita di Pantai Bulbul. Ush. Emang amazing ah. Apa kita? Nanti dibilang. Berbudi, colo naik jual lagi. Oh. Pergi gerengan nanti. Are you ready? Okay. Are you ready? I introduce our kayak provider. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tunggu bentar lagi lah berangkat ini. Ayo. Kayaknya cerah kali ini, terik matahari ini pasti panas sekali ini sampai di atas. Tapi ya, mereka ini udah siap-siap. Ini kapal kita untuk mana ini? Kapal kita untuk rescue. Nanti sampai ke situ murun. Baru mulai, udah jauh kali kita ini ketinggalan, bah. Hampir pula kita ke kapal ya kan. Mana? Mereka bawa di kali. Mana orang ini? Nah, emang. Aman nih, bang. Aman lah, bang. Udah makan nasi, abang tadi? Udah, bang. Campur mie. Campur mie. Abang udah, bang. Sikit bang. Mana kita ini bang? Dayung lah dulu ya bang. Harganya mulai dari 2.000 ya bang. Oke bang, siap bang. Enak lah bang. Nah bang, apa gak ngesak? Udah jauh gitu bang. Terus kita istirahat dulu di sini. Di titik poin pertama. Tesla di sini. Entah di mana ini. Pantai ini. Gak tahu bang. Hidia teh bang. Hidia teh heon. Hidia teh heon. Ingat? Eh. Sigaul. Oh ya. Kita istirahat di Sigaul nih, my friend. Sigaul. Inilah gengnya. Ini gengnya juga. Ini anak-anak gengnya. Senggol dong. Ha 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 ha.
Kita lagi istirahat juga ini di titik poin yang keberikutnya di Aetlas, Siregar Aetnalas ini. Ini dia pasukan di sini. Tapi ada satu kayak yang harus naik ke kapal karena sudah kedinginan dan jari-jarinya juga sudah hampir biru. Sudah mau muntah juga dia. Salah. Mereka lagi bermain ini. Kita tengok nih apa yang terjadi. Mereka lomba-lomba siapa yang duluan menjatuhkan dirinya masing-masing. Sampai kita di poin makan siang. Kameranya lobet. Di mana teh namanya? Gop-gopan ya. Ini di Gop-gopan. Ini semangka. Ini nenas, nenas. Kawan-kawan di sana makannya asam manis. Ini ya, menu kita ayam, ayam goreng, ikan, ikan bakar. Ikan bakar pakai sambal apa nih? Mengirikan sambal ini. Ini mereka makan asam manis. Indah. Tulen ramai kali di sini. Ternyata ada acara di sini. Acaranya nggak tahu acara apa, tapi mungkin acara keluarga. Jadi ramai. Di dalam juga sudah penuh. Biasanya kita di warung ini nih kumpulnya. Kalau di titik makan siang. Jadi kita ambil bagian di sebelah sini sayap kiri, my friend. Nah ini dia nasi. Ternyata ada nasinya. Dah, meci koma. Nomi. Tak nari, tak nari. Habis juga ya. Habis juga. Nggak coba niatan kerja terus ya. Kelaparannya bang, bukan harus dikeras bang. Nah, udah habis nih. Ini sambalnya pun habis. Ini pun sana. Dia memang kelaparan. Masih ada kepalanya. Terus selesai lah. Selesai lah. Baru saja kami meninggalkan tempat kami makan siang. Kami melanjutkannya ke arah air terjun. Air terjun apa teh itu namanya itu? Aku pun sudah lupa. Situ Murun itulah namanya. Jadi kami teruskan menggunakan kapal besar. Tadi hujan, ini pun masih gerimis hujan, jadi kami tidak melanjutkannya berkayaking karena penuh risiko dan kedinginan juga. Kedinginan, tengoklah. Semua menghindari angin logo. Kintilnya sudah mengotak semua karena dingin. Sudah kayak gini, tengoklah kesangkin dinginnya. Kayak gini semua. Masuk ke dalam. Nih. Kenapa bang? Dibandingkan yang tadi, lebih cangin. Cangin mana kita ini? Kali kita ini berapa notes lagi kita ini kencengnya ini. Selaku Bang Jo
airnya. Bisa kotor airnya. Water. Water pump. Mana bang? Mana bang? No. Nyampe di Situmurun. Cuman karena musim hujan, sayang kali air terjunnya berwarna coklat itu sampai ke atas. Jadi nggak enak juga. Sudah sore hari ini kita bermain air, dingin kali cuacanya. Airnya pun kurang jernih. Orang itu ke situ pula nya itu. Berani pula orang itu ke situ ya.